sebel tau. Antum kenapa? Masa tadi Ane disuruh nyapu aula segede itu sendirian? Kan Ane jadi capek. Gak apa-apa, kalau kata Abah nih ya, segala sesuatu harus diniatkan dalam rangka mencari ridha Allah. Yuk. Iya deh. Antum kok hafal banget sih nasihat-nasihat dari Abah? Memperhatikan nasihat ulama termasuk kewajiban kita sebagai umat loh. Oh, nih dengerin syairannya ya. Umat yang ulama limau.
Semoga kita bisa melakukan kewajiban kita dengan baik ya. Amin.